Inilah adanya korban, ya kurang lebih antara 5 sampai 6 korban. Sesuai dengan informasi awal, asesmen awal bahwasanya di titik inilah adanya korban, ya kurang lebih antara 5 sampai 6 korban. Makanya konsentrasi dari awal rencana operasi kita tentukan 3 worksheet tersebut. Dan alhamdulillah berkat doa kita bersama, tim SAR gabungan berhasil menemukan target yang kita laksanakan cari. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.